Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakan Yol G, kamera. Kali ini Yol akan memperjelaskan kegunaan dan kinerja fungisida jenis ini, yaitu skor 250 EC. Yuk, kita simak secara ringkas. Fungisida skor 250 EC adalah obat penambah bobot padi andalan petani pada umumnya di Indonesia. Fungisida skor 250 EC adalah salah satu obat penambah bobot padi yang menjadi andalan para petani. Hal tersebut didasari dari perbandingan petani yang menggunakan skor 250 EC dengan petani yang tidak menggunakan skor 250 EC ini. Hasilnya petani yang menggunakan skor 250 EC menghasilkan padi yang lebih berbobot dibandingkan petani yang tidak menggunakan fungisida skor 250 EC ini. Terlepas benar atau tidaknya SCORE 250 EC sebagai obat penambah bobot padi, untuk itu kali ini Yol Kamera akan mencoba mereview fungisida SCORE 250 EC sampai tuntas dan ringkas-ringkasnya. Oke, jangan kemana-mana, simak baik-baik. Fungisida SCORE 250 EC adalah fungisida yang berbahan aktif difenokozanol, yang bersifat sistemik. Bahan aktif tersebut mampu membersihkan jamur dari tanaman padi. Yang kita bahas kali ini, selain sebagai fungisida pembersih jamur, skor 250 EC ini juga bisa dipakai sebagai zat pengatur tumbuh, ZPT, sehingga membuat fungisida skor memiliki fungsi dua sekaligus. Bentuk dari fungisida skor 250 EC adalah cairan berwarna putih kekuning-kuningan, dan jika dilarutkan ke dalam air, maka akan berubah cairan ini berwarna putih susu. Fungisida skor adalah salah satu unggulan pestisida dari merek dagang Syngenta, yang mana kita ketahui bahwa produk-produk dari Syngenta memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi, baik itu berupa fungisida, insektisida, maupun herbisida, yang sudah beredar tahun ke tahun. Contoh pemakaian, atau waktu aplikasi fungisida skor 250 EC yang tepat. Banyak di antara para petani yang masih mengaplikasikan fungisida skor di waktu yang tidak tepat, misalnya ketika padi sudah kuning di ujung. Padahal waktu penyemprotan skor pada padi tersebut ternyata keliru. Ada dua waktu saat aplikasi fungisida ini. Yang pertama, waktu penyemprotan skor pada padi yang terbaik adalah pada saat padi bunting kecil atau awal padi memasuki fase generatif, sekitar umur padi 55 atau 60, dan waktu aplikasi fungisida skor yang kedua, ketika malai padi baru keluar. Waktu aplikasi fungisida skor pertama bertujuan agar padi yang pada saat bunting tidak terkena jamur, dan yang tidak kalah pentingnya agar malai padi keluar panjang disertai dengan bulir padi yang banyak, karena selain sebagai fungisida, skor juga memiliki kandungan ZPT yang mampu memperpanjang malai padi. Sedangkan waktu aplikasi fungisida skor kedua, bertujuan untuk mengawal tanaman padi agar tidak terserang oleh jamur, selain untuk mencegah jamur padi, skor juga mampu membuat tampilan daun dan bulir padi menjadi kuning mengkilap. Sehingga gabuh yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas, dan tentunya akan menambah bobot padi dan hasilnya. Oke, kali ini kita bahas tentang dosisnya. Dosis skor 250 EC untuk mendapatkan hasil yang optimal dari fungisida skor 250 EC diperlukan dosis yang tepat dan sesuai. Dosis skor untuk padi yang tepat adalah 1 ml per liter air. Jika dihitung menggunakan dosis per tengki, dosis skor, maka tiap tengki berukuran 14 liter memerlukan 14 ml fungisida skor. Dosis fungisida skor 250 EC terbilang rendah dan irit dibandingkan dengan fungisida lain. Patut diingat itu, bos. Tidak lupa pula, Yol Kamera akan menceritakan keunggulan fungisida skor 250 EC ini. 1. Dosis skor 250 EC lebih irit, sehingga harga fungisida skor bisa lebih ekonomis. 2. Fungisida skor berbentuk emulsifiable concretae EC, sehingga mudah untuk menentuk dosis dan mudah dilarutkan ke dalam air. 3. Mampu menjadi obat penambah bobot padi dan mampu menghasilkan gabuh lebih bening daripada merek fungisida lain. 4. Efektif mengendalikan jamur pada tanaman seperti bercak daun coklat. 5. Mampu merangsang pertumbuhan tanaman, sehingga memperkokoh batang tanaman dan mempercepat waktu panen. 6. Memiliki daya rekat yang kuat sehingga tidak mudah terbawa air, embun, dan hujan.
Demikianlah review tentang fungisida skor 250 EC yang Yol Kamera bisa sampaikan. Sekali lagi, ini adalah obat penambah bobot padi andalan petani Indonesia sampai saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam, Yol Kamera. We'll be right back.